Syedrolun Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah membedah sebuah rumah milik Sawiyah, janda duafa di Desa Menggedung, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe. Bedah rumah tersebut menghabiskan dana 47 juta rupiah yang bersumber dari pos zakat Lazismu Loksmawe. Sawiyah merupakan buruh cuci dengan penghasilan tidak mencapai 500 ribu per bulan dan menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya. Sebelumnya Syedrolun, bangunan rumah milik Sawiyah berkonstruksi papan dengan kondisi sangat tidak layak huni. Rumah baru Sawiyah pun kini tampak lebih kokoh dan nyaman untuk ditempati bersama anak-anaknya. Dari Loksmawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV.